sekitar 15.30-an. Waktu itu saya berada di ruang tengah depan TV main HP. Istri saya masak catering buat catering besok. Begitu ada ledakan, sepertinya rumah ini runtuh sepertinya. Dahyar pior sudah wis. Jadi wis semburat semua wis, orang kampung keluar semua. Titik api sekitar 200-300 meteran lah untuk titik api. Untuk rumah saya dengan pabrik ini hanya kurang lebih 50 meteran lah. Pak, itu ledakan berapa kali ya? Yang saya dengar tadi, karena agak sepaneng ya, ledakan pertama yang saya dengar. Sangat keras sekali. Ledakan keduanya, Pak? Gak dengar aku wis. Wis semburat, Mas, untuk menyelamatkan diri. Sumber ledakan dari mana, Pak? Dari PT. Ini PT apa ini? PT etanol. Berapa kencang, Pak, ledakannya, Pak? Wah, ya enggak bisa gambarkan. Ya memang ledakannya ya wis kayak bom nek aku ngarani, Mas. Seperti itu wis, ledakannya sangat kencang sekali. Terus ini kerusakannya apa aja di rumah, Pak? Ini ya, kaca, pastinya kaca pecah. Dari plafon banyak rontokan debu, ini kan ambrol semua. Kena getaran, jadi debu itu turun. Ya setidaknya ya yang terkena imbasnya ini untuk warga-warga ini harusnya ya ada ganti rugi, harus gitu. Karena jujur saja kayak gini rumah kita, rumah masyarakat sini terutama RT 08 ini, ini termasuk ring 1 kalau saya bilang ini. Paling dekat ya, Pak? Iya, paling dekat. Ini cuma 50 meteran ini. Rumah saya. Itu tahu nggak, Pak, tangki yang meledak itu isinya apa, Pak? Aku itu apa, Mas? Karena saya bukan pegawai sini.